Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Bayangkan selepas bertahun-tahun hidup bersama dan melahirkan zuriat buat suami tercinta, tapi akhirnya jiwa runtun bila rumah tangga diganggu pihak ketiga. Begitulah suratan hidup Puteri Sarah Liana dan Rosa Sarah yang kebetulan diuji jalan cerita hampir sama. Namun skrip dugaan masing-masing adalah berbeza. Kali pertama bersua muka di sebuah majlis meet and greet, baru-baru ini Sarah akui sangat teruja dengan berpeluang jumpa dengan aktris jelita tersebut, memandangkan cuma sempat bertukar cerita melalui panggilan telefon sebelum ini. Hujannya, Puteri Sarah merupakan antara insan yang paling banyak memberi semangat tak kala sedang dihimpit ujian rumah tangga. Dalam pada itu, Puteri Sarah pula simpati terhadap Sarah kerana raut wajah jelas nampak sangat rapuh serta menghidap anxiety. Pelakon drama Sabarlah Duhai Hati ini turut menasihatkannya, kadang-kadang musibah yang berlaku dalam hidup dapat membuka mata supaya lebih hargai nilai diri kita yang sebenar. Selain itu, dia juga sudi menawarkan khidmat peguamnya kepada Sarah seandainya perlu suatu hari nanti. Rata-rata netizen pernah lalui rintangan hidup sama, akui faham fasa anxiety dimasukkan oleh Puteri Sarah. Terharu menyaksikan detik berjalan sambil berpegangan tangan serta duduk di pentas yang sama, mereka turut doakan kedua-dua wanita tabah ini dapat kesudahan hidup yang bahagia. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.